Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua, salam sejahtera, salam satu Malaysia, Brunei, Singapura dan Indonesia. Okey, hari ini saya nak buat satu video tentang GBP JPY M30 di mana apa ni? Kita ada KM level. Kita ada KM level tetapi kita tak ada NPR. Contoh di sini kita ada high, dua resistance ni, satu orang cakap satu calon yang paling baik bila untuk jadi QM level KM level. Ada dua resistance. So ada high, low. Higher high, lower low. Okay, now masa price naik ni, sebenarnya kita nak entry dekat sini. Okay, tetapi kalau you perhatikan di sini, kita tidak mempunyai MPL di sini. MPL yang sama baris dengan QM level. So, kita tak boleh nak entry dekat sini. This is not really a good place. You boleh entry but you still floating, which is not very very good. Not advisable. So, kita dah tahu bahawa untuk entry yang cantik, kita kena cari QML yang sama baris dengan MPL. But in this case, MPL dia tak ada. Okay. Lepas tu, so apa kita buat lah? Kita drill down M15. Kita nak cari MPL juga, tak kira. Sebab the most important thing adalah kita nak cari MPL. QML hanya sebagai syarat saja. Tetapi aras entry kita bukan di QML. Aras entry kita yang cantik adalah di MPL. In this case, di kawasan sini MPL tidak kelihatan langsung. Okay, so kita kena cari yang lebih atas daripada QM level. Level ni kita cari yang lebih atas, bukan yang bawah. Sebab kita ada peluang entry kerana di sini price telah buat compression. Compression is very very nice. Bila compression bentuk baji macam ni, bentuk rising wedges, you menandakan bahawa ini adalah reversal signal. Maksudnya price maybe akan naik, price akan turun. But kemana price turun, price akan mencari MPL. So in this case you kena look to the left. Di sini kita tak ada MPL, tetapi kita ada King. MPL kita dekat atas. Ambil open price ini. Okay, kita ada King. Very very nice King. Kalau saya besarkan sikit, kita ada price cucuk bawah, cucuk atas, terjun. So sini adalah kita punya king. Macam biasalah, first kita tandakan kita punya king macam ni. Cucuk bawah, cucuk atas, terjun. So kita marking yang atas saja. Kita marking yang atas sebagai kita punya entry zone. Okay, so kalau you tukar kepada M15, tukar kepada M5, you still shadow saja. Tak ada supply zone kat dalam ni. Maybe M1. Kita tengok M1. Cik kalau ada pun cuma shadow saja. So bolehlah kita anggap sebagai entry zone kita dekat sini. And guess what, you dapat entry yang lebih baik, zero float dekat sini dengan risk yang lebih kecil. Risk kita 6 pip, 7 pip, 6 pip, 7 pip, 10 pip, GJ risk 10 pip, which is I think excellent lah. Memang excellent, sangat-sangat excellent. And di sini telah berlaku CP. And macam biasa, bila tidak ada MPL dekat sini, so price naik ke atas menjadi CPLQ. Ini dipanggil CPLQ. Maksudnya CP campur liquidity. Right, CPLQ. So kena expect benda-benda ni. Alright. So you ada yang complete setup KML, high low, high high, low low. MPL tak ada kat sini. But MPL you ada kat atas ataupun you punya king ada kat atas. And price naik secara CP memberi peluang kita untuk entry. Entry di kawasan King. Inilah yang selalu student tanya, apa berlaku apa ataupun apa nak buat bila MPL tak sama baris dengan QML. So jawapannya ialah kita mencari MPL, dan MPL tersebut wajib. Ingat yang ni, wajib berada di atas garisan QML. Contohnya katakan you ada MPL kat sini ataupun you ada King dekat bawah sini. Biasanya katakanlah you ada king kat bawah ni. Biasanya kalau king kat bawah ni di bawah aras QML, you punya zone kat sini, biasanya price akan menjadi kawasan fake out. Dia akan reject sikit R1, R2, R3, boom, dia naik atas juga. Atas daripada garis QML ni baru dia terjun. In this case very very nice. Go GJ. Stop loss 10 pip. And price go 112 pip. Okay, right, I harap you faham maksudnya. KML tak sama baris dengan MPL. Ambil MPL yang dekat atas ataupun King, and then wait price action. I think that's it.
Hingga bertemu kembali video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.